Halo, salam mancing saudaraku. Berjumpa lagi bersama saya Bonet Mancing. Hari ini saya mau mancing lagi di pemancingan Putra Sangyang. Ini di kandangnya sahabat saya lah, saudara saya Bang Samson Mancing, yang katanya dia juga baru buka toko pancing. Mantap, sukses terus untuk Samson Mancing. Hari ini saya mancing gak jauh dari rumah dia ya. Saya pernah mancing di sini juga, waktu itu dapat lumayan banyak lah. Ada videonya di bawah sebelum video-video ini ya. Oke, sambil menunggu Bang Samson Mancing datang nih, nggak tahu dia masih di mana. Tadi sih bilangnya lagi ngukus umpan. Dan ini sudah hampir jam 2 ya. Saya mau racik dulu umpannya. Hari ini pakai esen uji coba saya yang mantra. Kemarin sudah diuji coba 2 kali. Hasilnya lumayan mantap. Dan hari ini saya akan tes di air yang sangat berbeda dengan di Depok ya. Kemarin kan di Depok, ini di sini beda lagi airnya. Apakah di sini makanin juga gitu, ataukah enggak sama sekali, nanti dilihat saja. Hari ini pakai umpan kukus andalan saya seperti biasa, yang bahan-bahannya itu 2 sendok serbuk jahanam, pakai kara 1, pakai telur ayam 2, dan pakai amisan yang kerapu jempol ya, 1 bungkus, dan pakai air setengah gelas saja. Dikukus selama 15 sampai 20 menit. Gimana besarnya api ya, makanya kalau misalnya kecil banget ya agak lama lagi gitu, tapi lebih bagus kalau apinya lebih kecil banget ya teman-teman ya, cuman durasinya dia lebih lama saja. Kalau lagi nyantai-nyantai ya mendingan kecil saja apinya. Oke, langsung saja diracik umpannya. Oke saudaraku, ini kawan-kawan saya sudah datang nih, ada Samson Mancing. Ini ada IG nih, kalau si IG Iwan Gondrong Mancing IGM. Nah, ini baru buka nih. Dia bikin umpan juga nih. Namanya Gaspol. Wow, buka toko katanya, Bang. Alhamdulillah ada toko kecil-kecilan kita. Hampir kapan mau ke kios? Aduh, nantilah berikutnya ke depan. Siap. Untuk teman-teman yang di daerah Kelapa Nunggal, Pacileungsi, Citerep, itu bisa mampir ke tokonya Bang Samson Mancing. Umpannya Bonet Mancing juga ready, Mas Bro. Nah, ini Iwan Gondrong juga nih. Dia ada juga umpan juga nih, saya pernah nyoba waktu itu umpan jagung amis ya. Super sprint. Oh iya. Super sprint, jadi si ikannya itu makannya tuh enggak pakai lama. Sep sep sep, nariknya juga harus main ngebut. Pros. Anjir pokoknya. Oke, pokoknya umpan-umpan produk para YouTuber-YouTuber mantap, karena mereka uji coba setiap hari. Jadi ya, jadi lulus uji coba sesuai semua pengalaman gitu. Jadi kalau kurang bagus dibagusin lagi. Jadi lebih baik sih emang yang udah teruji gitu. Yang saya coba sih umpan-umpan para YouTuber itu bagus-bagus. Tapi yang mancingnya yang beneran lah. Ya bener, kalau teman-teman saya benar. Kalau yang sering-sering collab sama saya itu beneran teman-teman. Enggak usah diragukan lagi. Enggak usah diragukan lagi. Ya saya tahu teman-teman ada yang curiga, ada yang gimana. Emang ada yang beberapa, ada. Cuman gak salah juga sebenarnya. Pakai ilmu dia. Iya. Tapi gak salah teman-teman. Kalau gak ke pulon dia kewetan. Iya. Karena
ada yang emang pemancing ngevlog, ada yang cuman konten kreator. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya. Dia kan konten kreator, dia mau bikin prank, dia mau bikin apa nggak masalah. Itu dia. Cuman kalau teman-teman saya ini pemancing sejati, mantap pokoknya. Nah hari ini bagaimana apa nih? Ayo. Biasa umpan gaspol. Umpan gaspol, mantap. Kemarin juga saya lihat tuh yang induk satu ya. Induk satu. Umpan gaspol, induk satu. Jadi teman-teman wajib coba juga umpannya. Umpannya dari Bang Samson Mancing dan ada juga dari Iwan Gondrong itu yang dia paling bagus itu umpan jagungnya itu mantap itu. Dari aromanya mantap. Nah, ini dia umpannya nah. Endas sedikit. Ya, ini Iwan Gondrong Mancing. Saya selalu mensupport teman-teman ya. Saya enggak merasa wah saingan enggak. Kita saling support semuanya. Jadi semua itu harus saling mendukung teman-teman. Gak ada umpan yang paling bagus itu gak ada, yang ada tuh bagus ya, gimana lapaknya juga teman-teman ya. Itu nomor satu. Yang penting itu ikan cara makan umpannya sebenarnya. Kalau masalahnya ikannya gak ada mah apa yang mau makan teman-teman ya. Yang penting tuh ketemu umpan dimakan, nah itu umpannya bagus gitu aja. Tapi kalau untuk yang paling bagus sedunia itu gak ada teman-teman, gak usah mimpi-mimpi, gak usah berlebihan teman-teman ya. Gak usah berlebihan, kita mancing biasa-biasa aja. Bukan okay, ajang gengsi ya. Ajang silaturahmi kita bukan mah. Bukan ajang gengsi, enggak ada gengsi. Sama YouTuber kita saling support, saling support. Mendukung pokoknya. Kayak saya nih, ya. Maksa-maksa dia nih. Saya kurang support gimana ya kan? Iya. Ini nih. Mau usaha saya yang maksa coba. Saya paksa-paksa dia buat usaha tuh. Saya kalau ke teman begitu. Saya paksa-paksa dia terus, ketemu saya paksa lagi, ketemu saya paksa lagi. Itulah fungsinya teman ya. Kita harus saling mendukung. Oke. Okay. Gimana nih? Nah, itu aja. Nah, itu ya. Bang Bonit pakai umpan apa sekarang? Oh, kalau saya biasa pakai umpan Deko Nusantara. Untuk esennya? Esennya esen baru. Enggak ayam kampus? Enggak dulu ayam kampus. Distirahatkan dulu ayam kampus. Saya lagi promo esen mantra sekarang. Oh, esen mantra? Iya, lagi uji baru, coba ya? Esen mantra. Iya. Esen anggur mentah. Dia rumahnya anggur mentah. Oke, langsung saja lah. Kita udah mau dikocok nih lapaknya. Semoga hari ini hasilnya memuaskan. Gitu aja. Ikan makanin. Thank you.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Dek, jangan sini, Dek. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sip, yuk. Yuk. Alhamdulillah saudaraku, mancing hari ini sudah selesai. Tadi narik ikan rame total 25 ekor. Masih kalah 2 ekor sama yang lapak pojok. Ternyata ikannya lagi mojok. Belum rejeki lah ya. Yang penting masih makanin banget. Tadi masih neterin walaupun yang kanan saya tadi cuma narik 2. Esen berjalan dengan baik dengan kondisi air yang berbeda. Tadi di sana berbeda banget airnya dengan yang di Depok ya. Saya biasa main di Depok. Kalau di sana beda banget airnya. Umpan makanin pakai esen yang mantra. Berarti esennya berjalan dengan baik di sana ya. Oke, untuk teman-teman yang mau membeli produk Deco Nusantara itu ada linknya di deskripsi video. Bisa juga melalui nomor WA, itu nanti admin saya ya. Bukan saya teman-teman ya. Itu admin saya nanti. Jadi teman-teman bisa pesan ke situ. Dan aman lah. Aman, dijamin aman. Nggak ada penipuan-penipuan ya. Tapi kalau ada kesalahan yang dikit-dikit ya bisa diperbaiki lah teman-teman ya. Namanya juga manusia yang ngirimnya ya. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam mancing saudaraku.